Assalamualaikum. Ada nih Om Bengki Botak ngelaporin dari Ulono Malaysia. Bering. Nah, ini sudah sampai di daerah hutan. Enggak tahu hutan apa, hutan kayu kali di sini nih. Oh, lagi pada nyerbu duren loh. Itu. Udah enggak tahan katanya makan duren. Om Bengki udah lagi puyeng. Jalannya tadi goyang-goyang. Nah, kita lihat dulu sana yuk. Yang lagi makan duren. Halo, pagi Mas. Ini ketemu lagi nih kita nih. Udah siang nih Mas. Udah siang ya? Cuman jam saya masih jam 8 ini, jam 8 pagi nih. Error Mas jamnya Mas. Wah. Jam Indonesia. Itu enggak pilih-pilih duren? Nanti dulu. Rokok dulu. Iya. Pilih-pilih durian. Oke. Wah, itu nyerbu. Wah, ini Pak Dokter lagi nyerbu durian. Oh, itu durian ngeledek nama, Dok. Ini durian apa, Bapak? Durian sompo api. Oh, warnanya apa dalamnya? Warnanya dia kuning. Kuning? Kuning, ya. This is just durian bouquet, or like it comes from the sky. Yeah. How's it going? Good business. Wow. Kecil-kecil. Apa rasanya? Duren sawit. Ah, duren sawit. Iya, bukan kecil-kecil cabai rawit. Ini kecil-kecil duren sawit. Apa namanya? Mo sumpo api. Mas favorit mana? Oh, nah, boleh bang, rasa. Bengki mau nyobain nih durian ledek namanya. Ini namanya durian ledek. Kenapa dibilang ledek? Isinya kecil-kecil. Tuh, kita cobain durian ledek ini. Es. Ya tadi kok dapat rezekinya apa banget, Pak? Karena soalnya yang enak. Ini mana yang kita gantung amal dan perjuangan. Ya gusti namanya ya itu tadi durian ngeledek. Karena kecil. Kalau gede enggak ngeledek deh. Ini juga kayaknya enak, Bu. Begitu rasanya enak lagi. Benar-benar berlemak. Oh iya kan? Ada pahit manis doang. Ini apa nih? Sama. Lokal ya? Mantap, kecil-kecil juga deh. Like it, thank you. Ya, like it. Suka, ini enak sekali biarpun kecil. Cuman rasanya beda sama yang di Jakarta. Ini daun atau apa? Ini biasa. Durian biasa ya? Kampung? Ini aku suka, aku like, iya. Ini Mbak Lince, Mbak Lince, dia itu sering ngajak kita selalu jalan-jalan ke kebun-kebun durian di Malaysia. Ini bukan keladung kan kalau segede gini ukurannya? Kebun atau apa namanya? Kuning? Apa oranye? Nah, ini Om Bengki dapat durian kecil ini. Ini berarti kecil-kecil berapa kilo nih? Hampir 30 kilo kayaknya. Coba kita timbang. Tuh. Kan? Nambah terus beratnya. Kecil-kecil. Nah, duriannya kecil. Beratnya 5 kilo. Waduh, mantap. kita coba dulu duriannya. Enak apa enggak enak? Enggak gurih aja, tapi rasanya enak, pahit. Panjang. Memang nih. Cari-cari jauh-jauh. Kampung ngaipin upin. Mantep-mantep duriannya. Lama bawaan dia. Sudah lupa balik lagi. Kaite.
Mantap banget. Pokoknya semuanya yang pengen nyobain durian-durian Malaysia, nanti Meki bikin trip untuk pembahas durian Indonesia sama Mas Sigit tentunya. Oke, kita nyobain nih, katanya sih udang merah. Cuman nih udang merah yang kawin sama lu lokal. Iya, ini jadi udang rebon. Udang oren, udang oren. Kita makannya begini, takut diantuk. Apa namanya? Nyari sama. Nyari sama. Ya, Binti sekarang lagi makan durian terenak di dunia. Paling enak kenapa? Karena ditemenin sama sama bule. Iya, ini Mbak Bule namanya. Ini kalau ditemani makan durian sama Mbak Linte itu enak sekali duriannya ini. Terus? Bukan saya. Iya. Kamu suka? Saya suka. Semua suka. Iya. Ini suka banyak. Kita makan dulu durian-durian ini. Pokoknya kalau ikut ke Malaysia sama Binte itu dijamin dikasih durian yang terenak. Duriannya cantik-cantik. Cobain nih duriannya. Mantap sekali. Nanti kita juga mau ke kebun-kebun yang lain sama Mbak Lise dan Mas Sigit. Pak Dokter ada juga di sana. Ini rombongan duriannya. Nah, itu orang itu. Makan durian gini sambil buka topi, enak banget. Itu pinggirannya sungai. Ada lagi? Yes. Keratungan. Enggak ketinggalan. Set. Oh ada. Ini namanya durian pang. Sekarang nyobain durian ini nih. Kecil-kecil durian sawit namanya. Coba efeknya apa habis makan durian ini? Lapar. Kenyang. Kuping kan gatel. Kan. Wah. Kacau nih efeknya nih. Kacau nih, gak bawa korek kuping. Sampai ke kuping-kuping nih. Iya mas. Gatel. Macem-macem nih emang nih duriannya nih, efeknya nih. Pokoknya mantep banget deh. Ikuti terus petualangan ngayap jarak jauh Om Bengki dan Om Sigit dan kawan-kawan.